situasi terkini pencarian korban. Di Desa Simpang. Tim BPBD, Basarnas, TNI Polri masih melakukan pencarian secara manual sambil menunggu tim K9 dari Polres Cianjur. Petugas masih melakukan penyemprotan untuk membuang lumpur karena menyumbat sungai. Kemudian diperkirakan korban ada di bawah tumpukan lumpur. Untuk memastikannya, kami masih menunggu tim dari K9 Polres Cianjur. Demikian dilaporkan untuk sementara. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!